Marilah kita simak bersama atau dengarkan bersama tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Kiai Haji Humaidi Kang Saking Anyar. Dengan segala hormat, waktu dipersilakan. Katuran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dhunubana. Sallallahu wa sallam ala al-Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi aujaba alaina bisalah wazakah wassawm walhaj wa nas'aluka ya Allah ij'alna min ibadika syakirin as-sabirin al-mustaghfirin bil ashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama alladzina lam yusamma ismuhum ikraman wa ta'ziman lahum wa nafa'ana bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bil khusus wong tua kula sing alhamdulillah sehat wal afiat, amin. Kula boten sebut namine karena menghormati dan takdim menawi sedang tene manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kedua, para kiai guru-guru kula, baik kori internasional dari mulai Kiai Haji Rajif Effendi, Kiai Haji Farhan, dan Buya Kiai Haji Muhammad Romli Ibnu Arkin, menawi sedang tene berkah sehat dan selalu diberikan manfaat baik dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pula panitia, alhamdulillah menawi acara niki sukses,
menawi acara niki antuk berkah saking Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak pemuda dan pemudi kula hampura bari linggih karena anak kursi eman uang mah rebutan kursiku pengen dodok ning kursiku rebutan hari kulama sampun wenten nganggur mubadil wis tak nggo ikhlas ridho ibu bo yes, ikhlas bari bari jere ati ibu-ibu udu iki kiai tau duwi iki hari kiai jembang kare nama gitu. Ae bapak ibu jujur bae wong ngarane ati iki. Ati mau bisa dibohong. Laudu iki salah ngondang boy. Wajar karena emang kula mah dede kiai udu ustad udu wis lumayan lumayan jadi milih salah makula ya ada teh makanya tak jawab jadi ibu-ibu iki tak kiai iki apa iya teh jemeng kenen amat gitu. Ibu bapak gini-gini makhluk Tuhan bro. Allah menciptakan manusia itu fi ahsani takwim walim bagus-bagusnya bentuk dari ibu-ibu ala ge dari pangeran mepanggagahe. Oh iya orang sekarang buat apa milih sing kasep, sing gagah, sing cantik, sing ayu daripada sing ala. Jadi kan mana? Saya jawab sekarang masih mending jelek tapi merindukan. Ajak ke prof. Rupanya sing keprok iki sing ala-ala kabeh. Iya karena orang sekarang itu mudah tertipu, mudah terpesona, dikit-dikit terpesona, dikit-dikit terpesona, mudah viral. Ini repot. Padahal tidak dengan Allah. Allah tidak melihat keviralan manusia. Allah tidak melihat dari gaya dan fashionnya manusia. Boten. Orang arep gagah kayak apa di kelakuan itu bebongkong murid mengguna apa? Aja keplok udah balik darah. Iya orang sekarang itu mudah terpesona, dikit-dikit wah, dikit-dikit OMG. Iya oh my god. Karena memang salah melihat, selalu yang dilihat kawene. Ya kesinge, ya kawene. Ini agak repot bapak-bapak. Makanya wong seiki mudah viral. Tinggal dikemas dengan baik, didandani, dibusanani muslim. Ya sudah, ngedalil besen. Hadis rong hadis. Beres urusan. Dadi kiai ditambah, didukung dengan uangnya kaset. Kuat tulis, wassalam kulama. Iya, ini real, ini nyata. Orang sekarang mudah euforia, orang sekarang mudah wah, mudah terpesona, baik dalam perilaku ataupun beribadah. Orang sekarang wong seiki duwe semangat ibadah ngan ora gelem ngaji. Jadi akhirnya salah paham. Modele busana muslim, endi anak busana muslim. Oh, wah.
musala muslimah. Wong baju koko jing. Pengarane ge baju koko. Ndi lebah. Sekarang busana sari itu kerudung halal kayak apa kerudung halal itu kita dia bermodal cuma hanya ala kadar punya semangat ah ya wis lo kencang si mau udah kopi mau deh kopi kata melang panas ah mantep gitu. Ya kopi pahit saus kula melah iki mau wong kotak wong kula mau wong ala uslah kopi pahit deh us wong ngege ala kopinya pahit ya tapi tadi itu biar jelek asalkan dirindukan woi rumus sih kok. Iya, daripada uangnya ayu tapi nyenebakan. Sallim wa sallim da'iman. Sallim wa sallim da'iman. Wal ahli wal ashabi. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina lanjut 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 apa dingin di jimbal ini ibu bapak rahimakumullah eh sekolah dede ayun tausiah pengunduki ayu kita mulai kula ning riki selinggehe ayo ngobrol be ngobrol lah obrolan malam iyalah ngobrolek ning masjid orang ngerti ge wis pasti oleh ganjaran karena ngobrolek ning masjid beda ngobrol ning gardu. Dan ngobrol ning gardu semenit ngomong bener merana kakene ngomong akan wong akor nah, jadi saya mau ngobrol beus up ngobrol bekilah biasa boleh dianggap dengan ikhtipalan silahkan ikonolos ampura oh, wong pada ngadeg hari mau maju ngora ya bang saya kibati iya dia tegar oh ngadeg akhirnya itu ya. Aduh. Jadi saya mau ngobrol atau kalau pengen ngobrol tapi dijuduli gak jangan caprak nih dindi kadang-kadang uang ngomong-ngomong yang ngecaprak nih dindi judulnya mendingan di ngomong mendingan di kita baca judulnya ke. Dalam rangka memperingati satu Rajab memperingati seremonial berarti marhaban bulan Rajab dan milad dalailul khairat kita tingkatkan ukhuwah islamiyah sisi-sisi lakam potolnya emang lakam potolnya kalau lagi potong dirawai potong baru-baru potong mengkel potong kawinan ngelaka juga iya karena panitia wes harus foto-fotoan kita mau Allah foto lagi wes mendingan dibuah jadi dalam rangka memperingati satu Rajab dan milad dalailul khairat Masya Allah Syekh Imam Jajuli luar biasa menawi antuk berkahe amin judulnya kita tingkat kan ukhuwah islamiyah waduh itu oleh siapa ini
Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kramat Watu, Serang, Banten, Indonesia. Ditambahi ke Serang gula. Lah orang bakal anak Kejayan dan mula ke Indonesia. Oh. Aku. Dan kita sebagai warga negara khususnya Kejayaan lah kudu ngegawa-gawa Indonesia, ngopi ning Indonesia, ngebakok ning Indonesia, usaha ning Indonesia, turu ning Indonesia, ari ngedoaka ke negara ora ilo ikut jeleng ngedik akor. Orang sekarang lupa mendoakan sebuah bangsa adalah sebuah akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina rabbi ja'al hadza baladan amina. Al-Quran Ibrahim masuk ke kota Mekah ora dusun ngedoa ning pangeran, ya Allah jadikan bangsa ini, negara ini, negeri yang aman dan setosa. Supaya apa negeri bangsa itu aman didoakan? Ndak enak ngopi doang ban. Ay, wis ora usah ngomong duit mah. Wong duit gorong tentu bisa ngopi jing. Wah kasing duit tapi ganti ngopi ganti mangan ganti kenapa betul aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tiongho kolila, in. Makanya doakan Kampung Kejaya, Desa Pejaten, Kramat Watu, Serang, Banten, Endo. Wewe, urusan di atas urusannya. Yang penting rakyat harus betul-betul smile, kudu senyum. Duit ada duit, terus orang usah mikirin nasional. Doa akan bahaya supaya enak kopi, aman sejahtera. Ini negara uang payah. Arab kopi ku payah, ribut beribut. Belong pak. Bentar-bentar ngungsi, bentar-bentar ngungsi. Indonesia aman. Sing macul benana, sing molor benana, sing ngaji benana nih kon. Sing orang duit benana nih kon. Aman. Doakan unggal bengi bangsa Indonesia. Wes urusan kan mah iki menge ngedoakan orang Indonesia. Hah? Mendoakan pemimpin orang pernah hari bantuan dikantongi bae. Akor. Layak mengkritik jalan tapi bantuannya BLT dikantongi kabeh, dikantongi padane masyarakat, ya wajar lah namanya masyarakat bedalan bubar pengen dibeneri barang dibeneri barang us bener bancoran kan ini bayar pajak. Nah ini awal terus doakan baik menawi Indonesia ini aman wis. Ndak enak ngopi ne enak puasa nenek enak. Wong bengen kata nih Riki kan dalam zaman perjuangan payah. Makanya wes menawi Indonesia aman khusus ning Kejayaan. Amin ya robbal. Bukti ne mana anak gempa semit bening anyar ubleg kabeh Melayu. Ampun. Wedi kabeh kening mati. Ibu bapak rahimakumullah.
sebelum kita membahas ke yang lain, iki ana judule memperingati satu Rajab dan Milad la ilaha illallah. Apa yang diperingati Rajabnya kita aplikasikan dengan kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita tingkatkan. Wis mono bedimin. Iya, kita tingkatkan. Lamun ning bahasa Arab iki marentah iki, panitia iki. Woi, tingkatkan ya. Ngalan. Tingkatkan. Jadi ini ada kata perintah maknanya di sini yang tersembunyi. Intinya acara ini memerintahkan agar kita meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Ukhuwah Islamiyah. Nah, iki sing jadi repot. Lamun kita tingkatkan masjid, gampang. Kita tingkatkan rumah kita, encer. Duit ora duit gampang. Barangnya ada ataupun tidak, jauh dekat gampang. Ada online boy. Ora duit bisa ngutang. Duit laka barangnya online. Ada ora kekirim, ada Gojek. Tinggal nelpon, karena yang mau ditingkatkannya masjid, warunge nana. Pak, saya mau meningkatkan masjid, apa yang dibutuhkan? Oh, besi, besinya yang nomor number one, super quality, kalau bisa edisi limited. Mau lihat temennya dibangun rubuh? Mau bagaimana ditingkatkan? Wong arep umah gawe semene bege kudu pondasi ini kudu gagah. Komo sing ditingkatkan? Enggak. Makanya kalau bisa barangnya jangan KW. Lamun bisa semene 4 roda. Dah kuat. Telu ge kuat, tak komo papat. Oke, saya pakai semennya itu super quality number one. Duit endi? Ngutang. Masyarakat urung patungan, engko. Beres, oke. Oke, kirim. Kirim gede-gede besi, kirim material, kirim. Gampang karena yang ditingkatkan masjid, anak tokone, anak tempate. Tingkat rumah gampang, laka duitnya ngutang, adoh tokone online, bisa, karena ada barangnya, anak tokone, lelamun ikis yang ditingkatkan ukhuwah Islamiyah, ini di tokone. Mulai mikir lagi kan? Mulai mikir, beri ngekek, beri mikir kan? Masyarakat, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Woi, materialnya ini ngendi kok? Emang ada di rumah sakit materialnya? Allah. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah itu endi materialnya? Namun semen apa semene kon? Namun besi nomor pirak besi ne ada tak tingkatakan kalau kita di ukhuwah Islamiyah. Tapi nyatanya ini tidak ada. Allah iki Allah gati lah kada dagangane. Boten wonten dagangane, tidak ada penjualnya. Lalu di manakah adanya? Cari. Makanya sekarang banyak orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ngomongnya ngecaprak. Sholat Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mending lamun enak, ora enak jelema mum kurang ngajar memang. Aduh, ruwet jamaah tinggal dasih. Keduhung kita jamaah. Mana utang beli maning. Lagi sholat be ngomong akan uang coba. Lalu di mana meningkatkan ukhuwah? Oh, mau Islamiyah mah. Ukhuwah be dimin. Uang di duluan mau orang mandang. Arep uang tak? Sapa tak? Anggap dulur. Iki mau boro-boro dulur sing jadi dulur. Bukut dulur ke kita di uang. Yo, lah iya. Dulur baik dadi dulur uang, uang dadi dulur. Ali ning uang ngebrak bro, ngenean ben ngenean ning uang, ning uang kita mau du uang. Iya ning uang, bos. Siap bos, weh semen bos. Oke, berangkat. Dulur tekaning umah ngejaluk tuluk. Wow. Kang, coba si Kang, tolong iki Kang. Allah, Allah. Bu, wong dulur malah kepentingan. Ning umpuh betule beda sama tuh. Betul. Ning wong Masya Allah. Bagarna kabida-bida cekurang Sundama. Alus. Ning tukang sayur bagai arep petuku sayur bebasan bahasane. Punten kak nikine pintenan. Antuk tak dianyang ikunin tukang sayur. Ning dulur dewek arep apa sih mrene? Boh. Kita meruat gedang sira itu. Ning tukang sayur bebasan. Ning dulur dewek pelatat pelotot. Ning di lebak kita tingkatkan ukhuwah Islamiyahnya. Ning masjid nyumbang brak bro jutaan 5 juta 10 juta 20 juta wong tua neklek nangis menjaluk tolong ning anak ora ditolong ay aku aja keprok ay. Wong tua tekanong ibu iki lagi mengkain-mengkain laka bu laka 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 mas ngopi jimin gila esmosi nih wong iya nih hari sholat makai wong iya Allahu Akbar bong. Bismillahirrahmanirrahim. Gempa, gempa. Uyang kan uyang uduk. Terus baik. Terus baik. At gempa tak apa tak lagi sholat pak. Nda viral. Eh, majalah. Jangan berengembat. Nda iman saya mah kuat. Eh, bro. Buktinya mana iman kekuatan dengan gempa langsung sholat. Allah tidak suka itu karena bisi-bisi dia kalau dia wong tua. Eh, udah wong tua. Udah wong tua, batalkan sholat demi kepentingan manusia. Udah wong tua, aja gempa lanjut baik. Dari malaikat, bro, gempa bro. Iman kita kuat, bro. Rabi di rumah nangis. Kakang kita dikit selamat orang jen. Awas. Sholat kayak uang iya nggak getruk-getruk akan tarang, nggak getruk-getruk akan batuk. Ah, uang tua ning omah, wah relok di longo. Akur, akur. Anis kurli Anis
satu kursi raning kita. Jadi Allah wali wali daik dan kepada kedua orang tuamu, ning uang benar, ning uang tua lebih benar. Iki mah lagi pengajian baik dengan anak telepon kering uang tua apa sih kimbuni baiki boh. Senajan lagi pengajian lamun ditelepon uang tua, angkat teleponnya. Halo, Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Benten apa? Nggih, ladeni be di pengajian mau wong lian. Emang enak lu gua pikirin. Lu aja enggak mikirin kita. Wong tua sih mikirin. Awalnya saya tidak bisa bicara, jangankan tausiah, alif bata sampai gora bisa. Angkat, nggih benten apa, Bu? Ngikir pengen ngobrol nggih terus. Ladeni bedi men kalau rasane lagi apa iki? Lagi pengajian. Oh, ya wis lanjutkan pengajiannya. Kok tak telepon maning. Aja kita sing mateni suul adab di kongaran. Suul adab di. Goreng akhlak. Iku ukhuwah Islamiyah, makane uang awas. Engko isukan arep puasa kia. Makanya uang kabeh gak bisa puasa mangan orang mangan doang ding. Turu bes subuh. Turu subuh ya. Lah yang kau kan sahur ke? Apa ke kebo tau ini? Oh kebo. Oh jadi kebo awas sih lamun orang bener puasa nih. Gara-gara sirap puasa kita yang jadi korban. Kira sih al puasa kita sini sebelah kuperian mau nih aja. Tapi karena kebo oke oke aja. Don't worry, we are be happy. Wong kebo mah pasrah jing. Awas. Uang mak abg solat bisa. Gampang solat mah. Zakat, wow, gampang. Puasa gampang. Singgati iku ngomong, orang ngomong sedina be payah wong mah. Omong orang ngalakaken wong mah. Waduh, komen be kora komen. Ana wong adan gale lagi puasa, wong adane ora enak suarane. Jare wong sing puasa ning omah, udah siapa sing adan iki? Kita mau ruwet jadi diganti kok jadi ruwet buat kalau ning kuping gak orang enak-enak kamu lagi puasa ngemarai uang tuh. Makanya singgatiku nahan cangkem singgati mah puasa mah gampang. Puasa sahur beres sahur turu tangi dohor sholat dohor turu mani tangi asar asar JSS jalan-jalan sore iya kan laju niduh besing wake gak kedilang uang hampura lagi nyepi rajab ya mungkin si mengkolon mendingan buka gitu malah deh oleh ganjaran ora di alam uang ora sehingga ana weten neli Allah deh kecuali Ramadan mah iya orang bakalan sih pengen kalem karena kabeh puasa lah raja iki ana ngengkenge ana ngengkenge sirama ya wong raja sing ora puasa iku lagi puasa marah-marah coba nih. Jadi malaikat, hei bro, lu puasa bro, lu jangan marah-marah sama orang kale. Lah ya, uang puasa jing marah-marah. Beke puasa ngedeleng uang sing orang puasa jing enak. Ih kita mesenem ngedeleng uangnya. Orang raja, orang Ramadan, orang puasa, orang kayak kita deh. Waduh, orang kayak kita. Hilang
apalagi dicampur update sama Android, mancing HP. Nunggu beduk nih, alhamdulillah puasa Rajab hari pertama selesai. Wes, jadi malaikat tidak masuk nominasi coret tet. Ke ko sahur ke? Lo sahur sahur ke sahur? Oke, pada update kabe. Cepet. Alhamdulillah sahur pertama. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya kuat dari godaan. Ngedoa dini status singa mina kena siapa singa ijabah siapa paket singa ijabah tangi bengi saya cima sing dibuka Facebook medsos mati. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, dibalas para follower. Amin, 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 amin. Jadi malaikat, ketukupet. Siapa ngedoa jadi paket? Gunakan internet dengan bijak, bro. Saya juga HP-nya Android. Gegabah. Tapi nggak gitu-gitu amat kale. Urusan ibadah hanya kita sama Allah yang tahu, yang lain gak harus tahu. Begitu, ini kadang-kadang begitu. Ini alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan besok saya dikuatkan olehmu ya Allah. Dijawab Allah flower, amin, amin. Anjir malaikat, duh sedikit wong ya. Wong doa neng Facebook. Begitu teka, neng jero kubur. Ayo aja macem-macem. Sholatnya diupdate, Rajaban mengkenen diupdate, Ramadan update, Idul Fitri update, Jumatan, Jumatan dulu biar ganteng. Iya, emang norak wong kita kita ini ya. Disangka emang gagah buah. Kalimatiku sing pengen mengkonku lah keperubahan. Moto nyate cepet, yang mau merapat. Kalimat kula kasing lian jamaah bo di update, kawinan di update, banjing ning kuburan malaikat. Oh, kita digebugi, tahajud kita rajin, sholat kita rajin, puasa kita rajin. Laka catatannya kemana tuh? Catatannya ada gangguan sinyal. Tanya sama paket kabeh dini kon. Makanya saya kima buat tengah orang mangan ngan komentar nyerocos bay. Betul. Salim salim ta iman. Salim salim ta iman. Ibu bapak rahimakumullah. Jadi meningkatkan ukhuwah iki repot. Iki gampang ditulis, gati dilampahi. Ya Allah, ibu bapak rahimakumullah, wake wong bo kok iso puasa ki. Lamun bukane ora enak ngamuk iki kan. Kan hati-hati ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Satu, wis gampang. Engko sedurung puasa ke, jaluk hampura ning wong tua dipit. Jaluk hampura ning wong tua. Pak, hampura kula. Aja nangis engko ning lebah mati. Iki mah begitu ninggal wong tua dekana ning Jakarta, dekana ning dindi, aduh. Begitu telepon, bagaimana ini? Mau nunggu, dikunci ngejaluk di tonggoni. Tungguin saya sih, saya nggak pengen lihat. Woi, saya aja nonggoni gak diajak ngobrol takon. Iki wong nyusahkan keduk kuburan.
akhirnya wong di kuburan jogrong bela balik kuburan. Belajar wong kuburan, kapan di kuburan kene engkau anake lagi ning perjalanan aduh. Akhirnya mengegaweni wong mayit digaweni kalau anak akhirnya. Kalau mau sekarang masih hidup, mah tungguin ya. Ini kan mau puasa. Kulain mereka, mama mau dibawain apa? Nah konon dia iki maning rabi mebu beneran. Ning wong tua ketelak. Akul. Oi. Udah makanya nama tiga lagi lagi ya. Ay, lah iya ning rabi mah bu. HP jelek, jelek, HP jelek. Makanya wong tua kadang-kadang mengalah, bener lah. Lepun ngenanya ning wong tua, iku sok wong tua ngomong apa? Rabi nirane keperien. Benar. Barangnya mak, ya ku mau kan. Bisa ngegendeng doang. Ayo awas, orang tua ngurusi kita. Orang tua melahirkan kita, dia tidak takut akan mati. Yang dia sangat takuti ketika dia meninggalkan dunia, anaknya kesendirian di dunia karena tidak ada yang mencintai selain ibunya. Iki mau mati ku tembene ngelongo, iku ge lebaran. Lebaran. Mah, gimana sehat sama aja? Kuburan aja ngomong. Sehat-sehat sama ya. Kan ini hari-hari ulang tahun mama. Akhirnya kegawa godong. Mawar, bea bunga-bunga. Seborakan, hei bala-bala. Minum begi ke. Menek ke. Orang segalon sekalian. Seborakan bewer. Sedangkan 5 galon. Lajar main, oi banjir. Udah sesebor-sebore ana doane minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra bi'afki sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati shalawat nas'aluka ya Allah an la tu'adzibaha aja disiksa wong tua kita ki pangeran kita bisa mengkenen karena anak pangeran kita bisa puasa Rajab karena anak wong tua ampura pangeran aja aja disiksa on oh. Wes, iki mak, lai aji, puasa kayak wong iya kadang-kadang ngegutru be puasa, marah terus baik. Ini tidak meningkatkan ukhuwah Islamiyah, apalagi di sini ada bahasa milad dalail khairat, masya Allah, dalail khairat iki, oi. Ijazah ge waduh Gusti. Hadorot kula antuk. Hadorot ge waliman asaa alaina. Dan bagi orang yang telah menyakitiku, didoakan niku. Coba jajan saiki gancang ngomong, ya Allah, hampurakaken wong iku sing ngelarani kita. Kita ngutang ora dinehan. Hampura dosa ya Allah. Kita orang buku-buku diteke, kita orang buku-buku disengiti, hampurakaken dosane. Iki dalail khairat, puasanya pun ini luar biasa, 15 hari, sedodokan, cangkeme aja wake ngomong, dikir, Rabbunallah. Karena selawat nih Nabi. Nabi tidak mengajarkan umatnya untuk pintar. Orang kudu pintar. Orang kudu orang penting. Kenapa pintar glopok ben? Kudu glopok.
bohong. Duit uang di kantong-kantong ibai. Akor. Nabi ngomongnya apa? Ingat, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ning wong tuane akur. Halimatu Sa'diyah datang. Saat itu sing digelar sorbane gue ngegelar Halimatu Sa'diyah untuk duduk karena pengen maja bayang akan keramik. Oh, keramik zaman Nabi mah. Akhlaknya bagus. Ketika orang lain memukul, Nabi merangkul. Ketika orang lain memarahi, Nabi meramahi. Ketika orang Nabi mencela, Nabi menyayangi. P, ahli sholawat dal khairat, no komen. Wonon ge. No komen. Iki mebo. Ngomong be ngomong. Akor. Iyalah. Sholat nyantai. Aja ngedelang pemimpin sholate masjid, aja ngedelang masjide, sing didelang Allah he, iki mah masya Allah, masjid kamu sholat niki, masjid, masjid dewek ditinggal-tinggalaken, melayu neneng masjid wong lian bae, banyak, ke kubah emas, beuh. Yuk jalanin kubah emas, wrrr kubah emas, masjid dewek mah ditinggal-tinggal aku. Tekan kubah emas paling gak foto, selfie paling. Kang, 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 foto kaken kang ya, kena kaken kubah emas aja. Emang norak wong Indonesia itu. Ini nganyar, kang, 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 foto kaken kang ya, ini buru ini kudu anak laut, masya Allah. Wong tua apa sedulung-lunga bu tonggoni umah bu ya orde lelangat diki wong tonggoni ya kita ini arep lelungan ari ngegawa ibu mau ngkone mutah syah ini kene baik ngegolong wong tua kon nonggoni umah anak jalan jalan bener mongkola niko ay 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 kabe jing pada akur bae ay gusti iya masya Allah deweke pengen diurus begitu kawin lakine megawe. Ah. Bapane megawe, rabine megawe, sugih ma ora. Sing anak-anak dititipaken ning wong tua. Bu, titip anak, Bu, ya. Akhire ma wong tua mani. Oi. Ya padane iki mau dua ukhuwah Islamiyah. Aduh ya Allah ya Rabbi makanya wong wong oke pakai wong segi maki we ya banyak sholat ngedeleng masjid makanya masjid segi kabeh di AC ni ndak enak turu borang emak masjid di AC ni di detiki tit 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 waktunya adzan ari adzan ku tepat bo. Iya wong saya kuake bareng wong tua jing nong ngeli nong mangan dibit engko sih wong kita nek jamaah bo wis bari marah bari didalili bo as-salatu imaduddin bo ning wong tua ngedalil ay gusti ora sadar udah weke gebeke sing weke alif ba ya begitu dia dalil, wong tua didalil. Ah, hei, orang usah hiduplah yang pertama. Kalau pengen meningkatkan ukhuwah Islamiyah, no komen, jangan selalu berkomentar. Sedublok be menang, cemeot baik kan?
tegar. Sekali ngomong sudah kebelet dogan. Iya. Akor ibu-ibu. Akor. Akor. Iya. Itu maksud ukhuwah Islamiyah. Wa'atidal kurba, datangkan kerabat dulu. Wal masakin, orang miskin, tapi kerabat dimin kerabat. Oi, longok adi dimin. Oi, hey, kakak ngira us gajian. Oh, kakak nih anak-anak kira karunya bisa orang jajan. Oh, oh, wis ya, balik kakaknya. Teger. Iki mora, ning uang dideleng adi. Woi, brak bro, adi nyeklek banyu mata. Bo, kakang kita ki memang luar biasa. Saking di luarnya, akhirnya biasa. Kadeleng, karungu para wong tua, nyumbang masjid 5 juta. Terima kasih kepada Bapak Anu yang telah menyumbangkan 10 juta kerungu karo bapane ngeklek banyu matane. Ya Allah, anak kita gagah. Wingi mak kita ngejaluk utang duit jebaran ngembat lah. Ngeklek. Akur. Awas, jaluk hampura di mining wong tua. Tembene, makanya Allah tidak butuh puasa. Allah ora butuh puasa. Allah ora butuh disolati. Allah ora butuh dibeneri karo manusia. Ora butuh. Jadi Nabi, barang siapa yang puasa tapi ngomongnya ngecaprak baik, Allah tidak butuh puasamu. Allah tidak butuh ngelih ningkono. Biar doangan. Emangnya diperhatiin. Makanya santai bro. No comment. No comment. Jangan baik terhadap orang tapi keluarga ditinggalkan. Salli wa sallim da'iman. Salli wa sallim da'iman. Wal ahli wal ashabiban. Adha wal ahli wal ashabiman. Jadi ibu bapak rahimakumullah, pesan kula keten saur, silakan berpuasa yang baik, tapi tolong belajarlah untuk memahami, karena kita manusia harus tahu bahwa kita berhadapan dengan manusia. Maka manusiakanlah manusia. Maka manusiakanlah manusia. Mungkin niko ampura saking kula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.